Berikut ini cara untuk yang namanya menghilangkan tombol navigasi di HP Oppo. Di tombol ini bisa kita hilangkan dan munculkan. Untuk itu, langsung saja berikut ini bagi kalian yang masih pemula. Buka pengaturan. Kalau ingin cara cepat, kalian ketik navigasi. Navi saya sudah muncul. Kemudian lihat navigasi sistem, bisa kita atur dari sini. Atau kalian bisa klik ke bawah, pilih pengaturan tambahan di sini. Kemudian lihat ada menu navigasi sistem, dan di sini kalau ingin menghilangkan pilih yang gestur, dan lihat di bawahnya hilang. Ini tombol garis putih ini bisa dihilangkan dengan memilih yang ini. Untuk menggunakan seperti ini untuk ke reset up. Kalau untuk ke beranda, usap ke atas, usap tahan untuk ke reset up. Untuk kembali seperti ini, usap kiri kanan, silakan dicoba.